Kan? Dan akhir sekali, sebelum saya berhenti, kesan yang paling paling buruk yang akan berlaku pada umat ni kalau kita biarkan golongan ini tanpa teguran dan tanpa ada orang kata apa, tanpa ada usaha nahi mungkar, akhirnya hadis, kedudukan hadis di sisi masyarakat, di sisi umat tak ada nilai. Kita tulis hadis, dia balun kita. Dia kata yang ni ajaran Wahabi, sedangkan tu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya selalu ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat yang berada di sini dan juga yang berada di dalam talian yang mengikuti kita ni. Satu kisah Ibnu Abbas dengan anak murid dia Ikrimah. Salat di satu kawasan di belakang satu orang tua. Orang tua ni bila salat dia takbir intiqal tu dibaca kuat. Anak murid Ibn Abbas ni tak biasa dengar kuat takbir intiqal ni. Berkemungkinan di tempat dia, mazhab yang dia pegang, takbir intiqal imam ni dibaca perlahan. Habis-habis solat dia kata, ahmak, orang tua ni bodoh, orang tua ni tak cerdik. Ibn Abbas turut tegur. Dia kata, sunnah Abil Qasim, yang kau kata bodoh itulah sebenarnya sunnah Nabi SAW. Kan, kita akan melahirkan golongan yang tak peduli hadis ke bukan hadis ke, yang penting kalau dia ni baca, dia ni teruk, dia ni Wahabi, hadis pun aku tak peduli. Bahaya tuan-tuan. Tapi kalau ustaz pujaan dia keluarkan apa-apa statement pun, akan percaya. Kan, sampai benda pelik-pelik pun percaya. Ada satu, saya terbaca satu statement dekat ditulis di Facebook. Dia kata ada seorang pemuda ni betul tak sok betul dengan ustaz tu. Jadi nak test, dia kata, "Ham percaya tak benda ni?" Satu statement yang karut. Dia kata, "Ini mengarut, aku tak percaya." Kan? Mengarut kan? Ya, mengarut. Tapi ustaz fulan yang baca. Oh, kalau ustaz fulan yang baca aku percayalah. Tadi dia kecam mendapat tu. Tapi sebab taksubnya dia pada ustaz tu, maka dia merosakkan. Maka dia terpaksa merosakkan akal dia demi nak terima cerita-cerita karut. Ya? Maka sebab itu hadis tu, kedudukan hadis tu tak mulia lagi dah di sisi masyarakat kalau kita biarkan benda ni berlaku. Dia akan jadi hina, dia akan jadi rendah, kata-kata ustaz lebih tinggi. Dan ada usaha untuk halang orang awam daripada dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang awam tak payah tahu dalil, dia kata. Memang betul pun orang awam tak wajib, tapi kalau dia nak tahu, bagi tahulah. Tapi bila orang tanya dalil, dia punya marah tu sampai nak lempang orang tu. Dalil tak boleh dengar, perkataan kesat dia keluarkan boleh pula dengar. Dok maki orang, dok kutuk orang, dok membodohkan orang boleh dengar pula. Dalil tak boleh dengar. Sebab apa? Bukan taraf kamu. Taraf kamu dapat maki je. Ini pelik. Kalau kita biarkan benda ni berlaku, kita akan melahirkan masyarakat yang tidak lagi menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.